Di tahap penyidikan ini adalah panggilan yang pertama terhadap saksi FB selaku ketua KPK RI. Terkait dengan surat panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya yang sudah dilayangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk pemanggilan saksi saudara FB selaku ketua KPK RI terkait dengan jadwal pemeriksaan atau permintaan keterangan yang akan dilakukan sedianya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 hari ini pukul 14.00 tadi pagi hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 staf fungsional Biro Hukum KPK RI membawa surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang berisikan permohonan penundaan pemeriksaan terhadap saksi saudara FB ketua KPK RI dengan pertimbangan bahwa di hari ini hari yang sama untuk dijadwalkan pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap saudara FB selaku ketua KPK RI bersamaan dengan kegiatan kedinasan yang telah terjadwal sebelumnya. Itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua, diperlukan waktu untuk saudara FB atau ketua KPK RI untuk mendalami materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Atas surat dimaksud, kami dari tim penyidik akan melakukan panggilan ulang yang akan dijadwalkan minggu depan untuk diberikan kembali surat panggilan ulang terhadap saudara FB untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik gabungan di Ditreskrim Sus, Polda Metro Jaya, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Jadwalnya adalah minggu depan, dan hari ini kita akan kirimkan surat panggilan ulang. Seperti itu. Hari apa Pak? Minggu depan itu hari apa Pak? Nanti kita akan update lagi, tapi yang jelas jadwalnya adalah minggu depan. Hari apa, Senin Pak? Nanti kita akan update lagi. Pak, kalau manggil lagi dijemput paksa nggak, Pak? Apabila nanti tidak hadir lagi pada hari yang telah kita tentukan pada minggu besok, minggu depan, kita akan kirimkan surat panggilan yang kedua. Ya. Terima kasih. Jadi itu panggilan pertama di kasus ini atau panggilan pertama di penyidikan, Pak? Panggilan pertama di penyidikan. Berarti sebelumnya sudah dipanggil ya, Pak? Ya? Sudah pernah diperiksa ya? Belum. Di tahap penyidikan ini adalah panggilan yang pertama terhadap saksi FB selaku ketua KPK RI. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.